bangga dengan kedatangan Bapak Maestro Seni Haji Wibowo, dan kami harap ini menjadi motivasi buat anak-anak PPST di Purwantoro 2. Terima kasih. Jadi seniman, senang bener ya.
panitia ini loh, bu. Saya ketahunya aku tak parah nih, bu. Saya ketahunya aku umurnya 107. Saya ketahunya nanti ya, nanti aku bisa ulit mana yang bikin. Biar nes di Purwanto, lo nanti. Iya, jadi pesenian yang mau teater silakan, yang mau nari silakan, yang pengrawit silakan, ya. Oke. Mungkin ya nggak banyak lebar, tidak bosan ya. Yang mau... Oke. Langsung juga. Ada lagi ya, waktunya habis. Kalau semua nggak cukup. Yes. Ayo. Hip is go back. Wah, ini, oh ini menang. Berarti ini menang sendiri. Nyawa kami korbankan.
Masya Allah luar biasa pagi ini. Ini belum direncanakan. Salam budaya. Salam budaya. Untuk mendidik mental kita semua. Tadi kalian kan bisa menunjukkan, mengekspresikan bagaimana persatuan munculnya sebuah pemuda itu karena Yom Yava dan sebagainya dari banyak etnis ini bersatu, benar nggak? Nah, jadi kita harus meneruskan itu. Kalian bisa menampilkan bahwa persatuan itu yang bisa mengusir penjajah. Nah sekarang ini kalian harus tetap bisa menjaga persatuan itu, ya, sehingga jangan gampang diprovokasi oleh orang-orang, oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah Indonesia, ya. Karena Indonesia merdeka dan bersatu itu melewati perjuangan darah dan air mata, seperti yang kalian ekspresikan tadi. Seandainya sekarang yang sudah merdeka kemudian mau dipecah belah lagi, apa kita akan balik lagi seperti dulu? Terus berjuang mati-matian, bunuh-bunuhan, ya kan? Nah, itu kalian harus sadar. Karena sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan yang ingin memecah belah persatuan Indonesia. Ya, jadi kalian yang udah gede-gede harus sadar. Apa artinya toleransi? Apa artinya menghargai perbedaan? Ya, Indonesia itu bisa merdeka karena apa? Yang berbeda itu menyatu. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, itu yang mungkin kalian akan menyadari. Jadi kalian bisa menampilkan bagaimana ekspresi persatuan sehingga penjajah terusir. Nah sekarang menjaga. Yang paling berat adalah menjaga, ya. Seperti kalau kita membangun rumah tangga. Dua Semamsa dari Semamsa merubah dunia. Sake gelem dijiwet ora, nek aku dijiwet aja jiwet kancane, ya kan? Coba kalian lihat kan di sosial media, kadang-kadang orang cuma apa mengumbar emosi. Disenggol sidik, bacok, ya kan? Aduh, kadang-kadang sedih lihat itu, ya. Pernah beberapa kejadian di sosial media, ibu-ibu naik mobil udah salah, turun ngamuk-ngamuk malah, ya kan? Udah jelas salah. Enggak mau disalahin ngamuk-ngamuk. Kena urusan polisi baru minta maaf, nangis, kilap. Itu air mata buaya, itu air mata manusia. Ya, itu kan seperti orang acting aja. Makanya jangan kekenyangan lihat sinetron, ya. Karena kalau kamu keseringan lihat sinetron, nanti hasilnya kayak itu ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk di jalan itu. Ya enggak? Rating kanan belok kiri. Perempuan, cuma perempuan, cowok juga cowok. Penampilan untuk dikembalikan ke tempatnya semula. Dan untuk foto poster para pahlawan itu nanti akan diolah puisi, foto poster, terpen akan diolah oleh tim Mading untuk jadi media publikasi di Mading Sekolah. Insya Allah mulai Senin kita akan menyaksikan membaca terpen-terpen puisi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRA Bunga Proha, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Malang. Dengan rawuhnya Mas Didi Dinitowo ke SMA Muhammadiyah 1 Malang sebagai pegiat seni yang dimiliki oleh negara Indonesia, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan budaya, seni budaya di SMA Muhammadiyah 1 Malang dan ikut bersama-sama melestarikan kekayaan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dumi, ya, yang sudah berkenan menerima saya yang kedua kalinya karena tahun 2012 saya pernah ke SMA Muhammadiyah 1 Malang. Ternyata perubahannya sangat luar biasa. Dalam waktu berapa tahun ya? 5 tahun saya kaget juga, mulai dari bangunannya, dari edukasinya, anak-anak sudah banyak sekali yang
mendapatkan edukasi seni budaya yang sangat penting untuk pembentukan karakter. Nah itu yang selamat buat Ibu Umi, kemudian bisa terus ngomong putra-putranya sampai nanti menyiapkan dunia seni budaya yang bermanfaat bagi bangsa ini. Itu terus. Besok pintar sekolah yang miskin terdodol pete ojo lali mete mete. Walaupun perutnya gendut ke depan, tapi wajah Korea, bener gak sih wajah Korea? Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi buat Ibra, terima kasih. Baik, kita masih di bur satu lagi, ini juga persembahan dari salah satu pengarang. Thank you.
gambar atau foto Bapak di sini bagus ya Bapak di sini ya. Terima kasih Najwa. Oke, bisa foto bersama. Iya. Yeah. Baik. Ibu kepala sekolah ini sudah ada di sini. Oke, kemudian ya. Oke, terima kasih Eyang Didi. Lagi-lagi di foto. Wah, keren itu ya. Pas ya. Oke. Maaf ya, ini Eyang Didi ya. Tadi saya judulnya apa ya, Pak? Oh, enggak apa-apa. Oke, Eyang Didi. Oh iya, terima kasih. Baik, itu muda ya, Pak Tua. Oke. Baik, kemudian yang kedua ini dari siswa kita Tragenita Lokal Meninggal. Juga dari kelas 2.1.1 juara dua lomba gambar bercerita SKS yang nasional. Kita kasih tepuk tangan. Aduh, ini ada tanda tangan dan nama terang dari Eyang Didi. Kita sangat bersyukur sekali. Ini merupakan suatu kehormatan di SMP di Bidamalang, apalagi bagi Tragenita Lokal Meninggal. Sejarahnya bisa diadakan ya. Dan
si waras si malau sih gitu kan. Si waras malah si waras. Anggap aja mereka benar, ya kan? Nah itu kan mengurangi nanti tawuran di jalan, ya kan? Jadi, mungkin sementara itu dulu. Pak, Pak, siapa tadi Pak Guru? Ya, Bapak. Kalau saya boleh request, nanti lagunya itu dinyanyikan lagi. Saya tak ingin lari. Tinggal tak, 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 t
kalau mau bantu silakan. Nah, ini juga pesan saya untuk Bapak Ibu guru untuk menghindari bullying dari anak-anak ya. Kadang-kadang anak-anak belajar menari